Kecil-kecil tapi sudah menjadi bintang yang disukai banyak orang lantaran tingkahnya yang lucu dan menggemaskan. Inilah gaya dan kelucuan Archi Adara Musisia, putri Anang Hermansyah dan Ashanti ketika bermain di rumah. Baru mendapat mainan kuda-kudaan yang baru dibeli kedua orang tuanya. Seperti apa kelucuan Archi yang tengah suka pada mainan baru pemberian orang tuanya itu? Bagaimana lucunya tingkah Archi ketika berulang kali jatuh saat naik kuda-kudaan, namun sama sekali tak rewel dan menangis? Makan apa kamu? Hah? Mau makan apa? Makan apa kamu? Makan apa kamu? Ya ampun. Naik, kebalik, naiknya kebalik. Coba, coba. Coba. Makan papaya enggak mau. Siapa yang beli ini nih? Bun? Ya. Ya! Jangan nangis sih. Tadi apa yang beli? Nah. Ayah datang, Muti ayah. Aduh. Ajak main lagi. Sengaja. Lihat. Sengaja. Makin lucu dan selalu menjadi sumber penghangat suasana di rumah, membuat putri kecil yang kini berusia 1,5 tahun ini makin disayang di dalam keluarga. Namun tak hanya disayang keluarga, Archi Adara Musisia pun disayang para penggemar karena foto-foto dan berbagai video lucunya yang diunggah ke media sosial. Tak heran, belum lama ini Putri Anang dan Ashanti itu pernah dinobatkan sebagai seleb cilik di Instagram. Lalu seperti apa kelucuan Archi ketika terlibat dalam pemotretan sang ibunda yang kini telah hamil 7 bulan? Benarkah Archi yang masih kecil sudah piawai bergaya di depan kamera saat diarahkan oleh sang fotografer? Dia udah gede, udah lumayan gede. Jadi kalau udah ajak foto udah enggak ribet. Tuh, kan. Sini nyanyi dulu. Archi sekarang lagi suka banget nyanyi. Nyanyi deh. Archi ya senang-senang aja sih, alhamdulillah. Itu udah mulai bete tuh, udah mulai bajunya kan sesek di dia gaunnya gitu. Berbeda dengan Archi yang mulai memperlihatkan darah seninya sejak kecil, Aurel Nur Hermansyah yang siap masuk kuliah, nyatanya tengah menjajal profesi baru untuk menjadi seorang female DJ profesional. Kabarnya sedang berlatih setiap hari untuk mengasah kemampuannya mengolah piringan hitam. Namun seperti apa kabar yang mencuat bahwa cita-cita Aurel terhalang restu dari Krisdayanti? Benarkah Aurel tak sempat meminta izin kepada Krisdayanti alias hanya meminta restu dari Anang Hermansyah dan Ashanti? Lalu bagaimana Krisdayanti melihat putrinya yang kini telah mengukuhkan niatnya untuk menjadi female DJ profesional? Ya gini, Aurel kan di tempat ayahnya yang mana pasti semua itu ayahnya kontrol lah, nggak mungkin dia mengambil satu keputusan yang merugikan dirinya. Kalau menurut dia baik dan serius dan nggak bosenan, pasti kita semua sebagai orang tuanya di sini. Enggak sih, cuman karena aku pertamanya juga ini seru nih, coba aja kan, cuman coba-coba doang. Terus sempat coba-coba, ternyata aku bilang seru juga. Aku bilang sama bunda, tapi bunda nggak boleh, karena kayak ya bunda mikirnya juga. Cewek mas, apa sih gue nampak gini-gini? Aku mau sama Pipi. Pipi ya, lu udah Pipi. Yaudah, boleh tapi harus belajar yang bener. Terus bilang sama Mimi, ya aku pengen deh, gini-gini. Nah udah boleh, gak mungkin bunda gak bun, udah boleh. Aku sebenarnya bisa aja bilang ya udah kak gak boleh. Dia juga pasti kan jadi mikir, aduh ini boleh, ini gak boleh. Tadinya maksudnya gimana ya, karena kan memang ini, tapi dia pintar. Itu Bunda Maya, nah, temannya bunda katanya iya. Orang baik-baik DJ gini-gini. Ya gak apa-apa. Aku bilang dia udah jadi DJ di umur yang matang, yang mungkin dia udah tahu asam garamnya kehidupan gitu loh. Sedangkan kan Aurel baru 18 tahun.
Dukung lah, dukung. Mudah-mudahan dia manfaatkan kesempatannya sebaik mungkin. Ini aku bilang sama dia, semoga kakak bisa jaga diri yang baik, karena walaupun kita ngintilin juga di situ, nggak mungkin. Ya kan, walaupun ada manajernya atau siapanya di sana, dia bisa, anak sekarang tuh akalnya 1000 kali lebih pintar. Harus hati-hati, jaga diri. Cuma aku bilang, kakak kalau macam-macam pikirin orang tuanya, kasihan kan, pikirin diri kamu sendiri, abis itu pikirin nama baik keluarga, orang tua dan lain-lain. Meninggalkan kisah Arsy yang semakin menggemaskan dan langkah Aurel untuk menjadi seorang DJ, bagaimana kisah unik dari Agus Ringo dan Sabai dalam mengasuh sang buah hati mereka? Bagaimana pula pasangan Nikta Gina dan Rizky Kinos yang juga tengah senang-senangnya bersama Baby Uta? Simak kisahnya sesaat lagi, hanya di Intense.